cakapnya. Macam itulah. Saya tanya soalan, ada jawab. Boleh. Boleh Adi perkenalkan diri, kerja dan pengalaman Adi membawa pelancong lain dengan membawa tim kami. Boleh. Nama saya Adi, asal dari Padang, tinggal sekarang di Bangkok, Kabupaten Merangin, Jambi. Selama saya mengikuti rombongan ini, saya merasa lain lah daripada rombongan. Saya rombongan yang saya bawa itu sering ke wisata. Terus yang sekarang ini kok beda. Dari pertama itu, Ustaz, saya tuh nggak tahu rombongan apa yang saya bawa. Nggak tahu. Pas di bandara itulah saya tahu rombongan dakwah bang. Terus saya iringin terus kan. Antara rombongan wisata sama dakwah itu lain perbedaannya jauh. Kalau wisata kita bersenang-senang kan. Kalau di dakwah ini kita belajar. Rasa hati itu lain rasanya. Tapi itulah yang namanya tuh ya, apa ya? Hidayah namanya itu. Rasa hati itu nak berubah tapi kepingin itu ada Ustaz. Tapi ya perlahan. Belum ada kekuatan. Bang itu Ustaz. Tapi kalau cepat kali pergi itulah yang itu yang rasanya itu lain rasanya. Jadi tunggulah sampai besok. Yelah, mungkin tadi sebelum ni bawa Jumaat tak adalah pergi bersama Jumaat, solat di masjid bersama pelancong, tak ada kan? Solat subuh bersama, waktu pergi ziarah asnaf, tak ada kan? Kemudian bagi buku, bagi ceramah, tak ada kan? Jadi itulah kerja kami. Kerja kami bukan melancong tengok tempat tak. Kerja kami tengok orang susah kami bantu, tengok orang jaya kami bagi ilmu. Dan itulah sebenarnya kerja para Nabi. Kerja paling mulia bukan bawa orang makan, tapi bawa orang kenal Tuhan. Kamu makan rezeki, tapi siapa bagi rezeki? Tak kenal. Akhirnya tak bersyukur kan? Kufur. Tapi kerja kita nak orang tengok ciptaan Allah, makan rezeki Allah dan kenal Allah, dengar cakap Allah, taat perintah Allah. Jadilah kamu manusia yang terbaik. Itu kerja kami. Jadi kalau Adi nak join kerja kami, boleh, tak ada masalah. Sebab yang datang tadi ada penoreh getah, ada buruh kasar, ada kerja bina, kan? Macam-macam kerja, boleh saja nak ikut kalau terdebur. Kemudian nak jadi pendakwah, boleh saja. Macam Walid. Walid tak ada kerja. Kerjanya simpan pakai motor, kan? Tapi dia jadi pendakwah, dia boleh kumpul 20 orang. Adi pun tak mustahil boleh jadi orang yang hebat di sisi Allah kan, ha? Tapi syarat kena faham Al-Quran, ha? Dan nak belajar Al-Quran, nak tadabbur Al-Quran, tak mesti pergi kelas, tak mesti cara fizikal. Adi boleh buka YouTube kan, tengok kan? Adi bawa van tu jauh perjalanan 5-6 jam kan. Kalau dengan tadabbur Al-Quran, apa banyak Adi boleh faham Al-Quran. Dan orang Jumaat yang naik van pun boleh dengar, boleh faham. Adi pun dapat pahala kan. Mungkin dia lagi seronok, oh hebat driver ni. Bagi kita dengar tadabbur Al-Quran dalam perjalanan dari 5 jam, 6 jam, banyak jemaah dapat pahala kan. Adi pun dapat pahala. Jadi Adi pilih, Adi fikir apa yang terbaik untuk Adi selepas mati. Jangan fikir nak duit je, nak makan je. Sebab duit habis, makan pun buang. Tapi lepas ni kita matikan, kita nak buat pahala. Okey, apa lagi Adi nak cakap? Apa ya? Kalau seandainya ada nak WhatsApp Abang Azhar ke, tak tolong kan bisa. Boleh. Ada apa-apa masalah boleh apa nak WhatsApp Abang Azhar. Kan apa tu tobat kan belum tahu apa ya. Tapi jangan malam-malam.
Saya niat itu ada, Ustaz. Banyak perubahan, Ustaz, selama saya pergi dan tiga anak ini hari ketiga. Ada perubahan ya kan, dalam diri saya kan. Alhamdulillah. Jujur saya itu jarang sok, Ustaz. Kayak kepingin, Ustaz, berubah kan. Insyaallah. Nah, itu je, Ustaz. Itulah tanda Allah sayang pada adik. Allah bagi apa ni, Allah buka pintu hati adik untuk bawa kami. Supaya apa? Allah nak adik jumpa kami dan dengar Al-Quran. Kan? Itu tanda Allah sayang pada adik. Adik kena bersyukur. Berapa ramai yang driver bawa orang pagi petang sampai malam berpuluh tahun tak jumpa kumpulan ni dan tak dengar Al-Quran. Dan akhirnya tak solat sampai sudah. Kan? Hidup, ada anak, ada isteri, gembira. Tapi tak salah, bila mati habis, tak bahagia kan. Jadi adi jangan sia-siakan peluang yang Allah bagi ini. Rebut betul-betul, guna betul-betul. Jangan pandang ke belakang, ia lepas-lepas. Mulai sekarang belajar agama dan solat lima waktu. Jangan ulang lagi lepas ha? Sebab syaitan bila kita nak berubah, lagi kuat dia halang, lagi kuat dia kecau. Jadi kalau adik tak kuat, adik akan tewas. Jadi yang akan beri kekuatan pada adik ialah Quran. Adik kena dengar berbagai masa, satu jam ke, dua jam ke, setiap hari dengar. Quran adalah akan sentiasa membantu dan memberi kekuatan pada kita untuk lawan syaitan. Dan untuk kita semakin dekat kepada Allah. Tapi kalau tak ada Quran, kita lagi cepat, lagi mudah hanyut. Lagi mudah jauh daripada Allah. Okey. Cuma tu aja. Terima kasih banyak, Ustaz, atas penasihatnya, Ustaz. Abang-abang semuanya.